Bus Restu jurusan Ponorogo, Surabaya mengalami kecelakaan di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Sabtu 27 November pagi. Bus dengan nomor polisi N7643UG itu menabrak sepeda motor yang sedang melaju di depannya. Sebelum akhirnya bus yang disopiri utama warga jenangan Ponorogo itu terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas tersebut. Sukoco, sang pengendara sepeda motor hanya mengalami luka babras, begitu juga seorang penumpang bus yang mengalami luka ringan. Meski demikian, kejadian itu sempat menghambat arus lalu lintas tersendat beberapa saat.